Jaga jarak. Cek. Tolong jaga jarak. Mobil komando nanti dari 10 km. Pelan saja. Jaga jarak. Bangsa dan tanah airku, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia raya. Oke, di sini kita tidak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir. Tenaga kerja lokal, pengusaha lokal, bahkan karyawan diberhentikan, tidak diperhitungkan pesangon. Apakah kalian setuju kalau rekan-rekan kalian diberhentikan tanpa diberikan pesangon? Ini melanggar undang-undang ketenaga kerjaan pasal 13. Jadi kami meminta kepada perusahaan, jangan seenak-enaknya mentang-mentang kami orang Kalimantan selalu dia bilang dibanding-bandingkan dengan orang yang lain. Ini tidak benar. Kami tinggal di sini, kami lahir di sini, harus diberdayakan. Di perusahaan boleh saja diikat, banyak mendatangkan orang luar, Pak. Bahkan mencangkul, menggali kabel, mereka mendatangkan orang luar, bukan memberdayakan orang kita. Inilah yang menjadi perhatian kami dan laporan masyarakat kepada kita semua. Kepada BUMN yang kebetulan berinisial Wika pada kesempatan hari ini, bukalah pintu hadapan kamu, bukalah pikiran kamu agar kesempatan untuk lapangan kerja, membuka kesempatan lapangan kerja. Kami berharap bahwa kita di sini adalah bukan meminta, tetapi adalah menuntut hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan dalam bekerja. Apakah kita setuju? Kalau tuntutannya belum sampai, ini kan belum ada pimpinan. Kita apabila tidak diterima oleh manajemen pimpinan tertingginya, maka demo ini kami alihkan ke RDMP. Langsung ke RDMP. Ada berapa pekerja sih ketua yang dirugikan, yang merasa dirugikan? Banyak, banyak hal. Pengusaha lokal, terus tenaga kerja lokal. Ada berapa yang dipecat? Tidak memiliki pekerja. Yang dipecat tambah. Ada 30 lebih. 30. Ya. Tanpa pesangon. Tanpa pesangon. Ini kan tak benar nih. Sama pengusaha lokal. Ini melanggar undang-undang. Belum melanggar undang-undang. Ketenaga kerjaan pasal 13. Kan sudah bersurat ini. Sudah kita bersurat, aksi juga kita bersurat. Sudah kita sampaikan juga ke mereka, datang secara pribadi dalam apa. Nah memang ya mereka sepertinya tidak menganggap kita. Kita ini tidak dianggap orang-orang lokal. Material-material mereka. Nggak ada mediasi kan sebelumnya, Pak? Tuh beberapa kali tentang mediasi itu beberapa kali kita lakukan mediasi tentang keterbatasan pengusaha lokal juga. Nah itu hari sebelumnya. Merdeka! Saudara-saudara seperjuangan, atas nama wadah pekerja putra putri Balikpapan, bergerak turun ke jalan memprotes karena adanya ketidaknyamanan dengan menjadi sikap yang adil. Sikap yang adil padahal masyarakat Balikpapan menunggu. Dengan adanya proyek ini mereka ikut bekerja. Mereka berikan orang tua mereka, saudara mereka penghasilan yang ada di dalam proyek ini. Tapi apa saudara? Ini adalah bentuk dukungan Wika kepada putra putri Balikpapan dan warga Balikpapan. Baiknya saya serahkan. Adapun yang saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan instruksi dari pimpinan kami bahwa pimpinan kami tidak ada di tempat. Dan saya masukkan kepada Bapak apabila yang penyelidikan. Seperti itu, Pak. Pimpinan saya sudah dari luar kota, Pak Budi, Pak Reza, Siti. Kapan? Itu. Siti, 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 Siti,
pimpinannya ke level apa? Alasan urusannya mungkin dia pak, saya tidak mengerti apa. Intinya seperti kamu jangan jadi kambing hitam. Kamu jangan jadi kambing hitam. Pasam. Satu orang Eko. Oh, iya. Eko shipping Eko. Berdua ditemani. Sama Eko. Yang lain tertib, tetap jaga protokol kesehatan COVID-19. Jangan terlalu dekat, jaga jarak, masker dipakai. Oh, ayo.